Ya kan? Ia pergi info daripada novel. Di episod kali ini, lama Alisa tak sedarkan diri. Zakuan pula masih setia menemani Alisa di katil. Alisa akhirnya terjaga. Tanpa rasa bersalah, Alisa terus merentak tangannya yang berada dalam genggaman Zakuan. Zakuan berreak biasa. Dia mula bertanya keadaan Alisa. Mendengar kat itu buatkan Alisa semakin marah. Sudahlah Zack. Tak payah nak berlaku lagi. Tinggal kat aku. Pergi dari sini. Aku tak mahu tengok muka kau. Ucap Alisa lagi dengan kasar. Alisa memaksa dirinya untuk bangun. Mendengar kat itu Zakuan menahan perasaan. Jangan buat Zack macam ni Liz. Zack sayangkan Liz. Zack nak jaga Liz dan jaga anak kita. Zack sanggup penuhi apa juga permintaan Liz. Rayu Zakuan lagi, air matanya gugur lagi tanpa rasa segan di depan Alisa. Alisa memandang Zakuan, apa saja permintaan aku? Soal Alisa lagi, Zakuan mengangguk lemah. Kalau macam tu, cerai kat aku Zack, kau cerai kat aku. Minta Alisa lagi, tegas dan lantang suaranya. Sungguh dia tak sanggup lagi hidup bersama lelaki yang telah memusnahkan hidupnya. Alisa kini betul-betul rasa tertipu. Zakuan menggeleng lemah. Liz, jangan cakap macam tu. Beri peluang pada Zack please untuk tebus kesalahan Zack pada Liz dan Zakuan. Zakuan masih memujuk Alisa. Suaranya lembut. Dia sabar melayani telatah dingin Alisa. Namun Alisa masih marah. Dia memandang tajam. Cerai kat aku Zack. Cerai kat aku. Ulang Alisa lagi berkali-kali. Zakuan menggeleng lemah. Tolong Liz, jangan buat Zack macam ni. Zack menyesal dengan apa yang dah jadi. Zack minta maaf Liz. Ucap Zakuan lagi. Zakuan tak mahu berhenti merayu kemaafan dari Alisa. Kasih Alisa mahu dimenangi semula. Biarpun Zakuan sendiri tahu harapannya tipis.